Kenapa tanyanya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepekan kuala membeli bingka, burung merbah di pohon cemara. Program bermula, tirai dibuka. Assalamualaikum pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang yang berusaha pembentang kita pada hari ini, Puan Hajah Mazina binti Muda, Guru Cemerlang Grade Khasi Biologi daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, yang berusaha semua pengetua guru besar, pegawai-pegawai pendidikan negeri Kelantan, guru-guru baharu yang ingin memohon Guru Cemerlang, guru-guru cemerlang yang sedia ada, serta penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan rahmat dan inayah daripadanya dapat kita bersua dalam perkongsian dan bimbingan untuk guru, untuk calon guru cemerlang Kelantan tahun 2021. Anjuran Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan Negeri Kelantan dan muafakat Guru Cemerlang Kelantan yang membawa tema memacu pembelajaran pendidikan cemerlang, yang dibawa secara langsung dari Studio 2 SSTP Pekalan Cupa melalui YouTube live streaming. Walaupun pertemuan kita dalam norma baharu bukan secara bersemuka, namun diharapkan agar pertemuan dan perkongsian ini akan menggalakkan lebih ramai guru memohon sebagai guru cemerlang dan kekal pada laluan guru cemerlang. Dan semoga melalui perkongsian ini juga dapat memberi pendedahan tentang kelebihan dan keistimewaan guru cemerlang serta memberi bimbingan dan khidmat sokongan secara profesional kepada guru-guru yang berpotensi meneruskan legasi kecemerlangan. Baiklah hadirin penonton yang dikasihi sekalian, kata orang tak kenal maka tak cinta. Menunggang kuda keliling kota sambil menjual buah bidara, izinkan saya membaca biodata, semoga perkenalan lebih mesra. Sedikit info tentang pembentang kita hari ini, beliau tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, sama ada di peringkat daerah, negeri, SBP dan peringkat kebangsaan. Bagi menarik minat murid dalam proses PDP, beliau telah membudayakan kajian tindakan dan menghasilkan pelbagai inovasi dalam mata pelajaran biologi. Hasil komitmen dan komitmen yang tinggi serta kepakarannya dalam bidang mata pelajaran biologi, beliau dijadikan idola dan pakar rujuk oleh guru-guru biologi di Kelantan sehingga beliau dipilih
untuk menerajui Ketua Guru Cemerlang Negeri Kelantan. Beliau juga pernah merangkul Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Melintang pada 1996, juga pernah dianugerahkan sebagai Guru Inovatif kategori individu peringkat kebangsaan tahun 2000. Beliau juga mendapat anugerah Guru Cemerlang Grad KC tahun 2015. Beliau mempunyai pengalaman mengajar selama 35 tahun. Beliau yang dimasukkan bersama-sama kita pada hari ini ialah Puan Hajah Mazinah binti Muda, sungguh berbesar hati kerana sanggup datang bersama kita pada hari ini, merupakan Guru Cemerlang Grad KC Biologi daripada Sekolah Menengah Sains Tengku Mohd Faris Petra. Ahlan wasalan, selamat datang cikgu ke program perkongsian kali ini. Semoga perkongsian kali ini dapat memberi input dan semangat kepada rakan-rakan guru serta dapat mengambil aura positif cikgu dalam meneruskan legasi kecemerlangan dalam dunia pendidikan. Baiklah, penonton yang dikasihi sekalian, sebelum program ini berlangsung, saya sempat juga mengintai-intai Facebook cikgu Mazinah dan saya menyaksikan ada satu video ringkas di status Facebook cikgu Mazinah dan video itu sangat menarik dan saya ingin kongsi bersama dengan penonton sekalian. Walaupun video tersebut hanya berdurasi lebih kurang 30 saat, namun telah memberi satu mesej yang cukup bermakna dan video tersebut mampu meraih 500 tontonan. Jom kita saksikan video tersebut. Okay, semua tahu yang ni ada puaf ni tahu kan? Sekarang untuk AB. Mula. Itu dia video yang telah kita saksikan cikgu. Baiklah cikgu Mazinah, berdasarkan video yang kita tonton tadi, saya sudah pasti cikgu memiliki bakat yang istimewa dalam menghasilkan lakaran dan ilustrasi. Dan cikgu ada juga bakat melukis. Dan boleh tak cikgu kongsikan apakah signifikan video tersebut dengan tugas hakiki cikgu di Bilik Darjah? Ya, terima kasih ya Cikgu Muhammad Nazri bin Abdullah yang selaku moderator untuk program kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga, ya, warga pendidik hari ini, semua pengetua-pengetua, guru besar, ya, pentadbir dan pegawai pendidik Negeri Kelantan, rakan-rakan guru, ya, guru cemerlang dan juga istimewa untuk calon-calon guru cemerlang pada tahun ini. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu di udara, ya, untuk bersama-sama berkongsi pengalaman saya dan juga kita, ya, gabungkan, ya, untuk membimbing guru-guru cemerlang bukan sahaja di negeri Kelantan mungkin, ya, untuk semua negeri, ya, semua guru di Malaysia. Yes. Okey. Video itu sebenarnya Nazri, ya, penonton, itu yang semasa cikgu buat klinik untuk kumpulan pelajar yang cemerlang, ya, pelajar cemerlang untuk tajuk yang kecil yang agak sukar iaitu kitar kardiak. Oh. Ya, sistol, diastol jantung, peranan AVN, SEN diminta ulang lagi. Jadi tu yang cikgu lukis tu sebenarnya dia orang dah tahu binaan itu, ya. Okey, berbalik dengan soalan ni, ya, yang ditanya tadi, apakah signifikan daripada video itu kepada guru cemerlang? Jadi di situ kalau kita tengok, ya, maknanya cikgu, ya, cikgu biologi terutamanya perlu ada kemahiran, yes, ya. Itu kemahiran melukis sebab biologi dia banyak rajah, ya, dia banyak rajah dan, ya,
Itu makna kalau kita ada kemahiran melukis dan ia boleh dilatih ya, dengan pengetahuan yang ada, maknanya kita dah ada satu, iaitu ciri untuk guru cemerlang. Ciri untuk guru cemerlang adalah berpengetahuan dan berkemahiran. Saya ya teringat yang daripada Tuan Timbalan ya, Tuan Timbalan pendidikan sektor pembelajaran yang berusaha Encik Wan Encik Muhammad Hassani bin Hashim ya, dia selalu ya dalam mesyuarat kita guru cemerlang dia menggunakan akronim ASK. Dia kata ya kepada guru cemerlang, mantapkan dulu ASK dan baru dapat title. Apa dia ASK? Iaitu ya, A itu adalah attitude kita ya, sikap guru ya, yang perlu bersikap positif ya, dan ya S itu ialah skill, kemahiran ya, dan okay ya, dan satu lagi K itu adalah knowledge. Okey, kita tengok pada skrin itu ya, ya ciri yang kedua itu ialah pengetahuan ya, pengetahuan dan kemahiran. Yang ketiga hasil kerja dan seterusnya, ada 6 ciri untuk guru cemerlang. Okey ya. Dan satu lagi ya, berdasarkan daripada SKP rancang ya, kita ya di, maknanya kita sebagai guru kita dah tahu apakah ya, apakah yang perlu diajarkan dalam masa setahun itu ya. Kita saya sebagai guru mata pelajaran tingkatan 4 dan juga untuk guru mata ya, guru mata pelajaran biologi tingkatan 5, saya ada ya saya ada perancangan. Kita kena ada perancangan. Contohlah saya ambil di situ ialah untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Saya ambil tingkatan 5. Maknanya ya, PDP saya ya akan berlangsung, kita ya berlangsung pada bulan Januari sampai bulan 7 atau minggu pertama, minggu kedua, dan pada ya minggu ketiga hingga ya SPM itu, itu ambang SPM, di mana dalam tempoh itu ya kita ya, saya ada aktiviti-aktiviti yang telah dirancang, yang telah dirancang untuk dilaksanakan dalam setahun itu. Ha, ini ya kalau gimana bertepatan dengan satu ya, kalau kita tengok SKPM itu ya, SKPM standard 4 ya, standard 4 yang elemen yang pertama adalah guru sebagai perancang. Dan juga satu lagi, itu untuk tahunan. Kalau untuk harian ya, kita kena ada perancangan dan persediaan untuk menjamin keberkesanan semasa pengajaran kan. Dan ya, ini yang harian lah kan. Dan satu lagi, kita sebagai guru cemerlang, terutama yang nak memohon ya, kita kalau untuk ya cikgu sains ni, dia ada makmal sains dah kan? Contohnya saya ya cikgu biologi, kita kalau boleh sediakan ya tempat yang kita nak belajar, bilik darjah ke makmal ke, adalah kondusif dan sesuai ya, berinformatif untuk PDP. Maknanya kalau ya kita nak pergi makmal, katalah makmal saya makmal bio, maknanya tak payah label, kita dah nampak itu adalah makmal bio. Maknanya penuh dengan bahan-bahan bantu mengajar, terutamanya kalau hasil kerja pelajar, lagi baik. Okey ya, hari ini ya kita nak ada tujuan kita hari ini untuk membimbing. Saya nak ya kita lihat pada saya ya dinilai ya untuk setiap kenaikan grade saya ya, daripada 41 ke masa dulu tak ada 44 ya, 48, 52 ya, 54 dan seterusnya yang tertinggi, setiap kali ya untuk penilaian saya menyediakan rancangan harian ya, rancangan harian yang detail, bukan menggunakan seperti yang ditunjukkan ini. Ini saya bagi contoh.
Maknanya kalau nazir datang, ya, dia berada di belakang lah, dalam kelas ke makmah, dan kita letakkan buku rekod mengajar dan lampirkan rancangan pengajaran harian kita. Yang detail, iaitu kalau cikgu tengok di sini, seperti masa kita micro teaching, ya, masa kita ambil diploma pendidikan ke, ya. Ha, jadi di sini cuba perhatikan, ada maklumat untuk kelas kita. Ha, dan ya, kita tengok di situ, saya rasa boleh nampak kan semuanya. Ha, itu ya, untuk ya, kolom belah kiri itu aktiviti kita yang daripada set induksi perkembangan, dan di kolom untuk belah kanan itu adalah catatan yang mengandungi ya, yang mengandungi jangkaan, ya, jangkaan jawapan murid atau kaedah atau strategi kemahiran generik. Saya ya, Cikgu Nazri, ada ramai ya, sekarang ni bila dah musim untuk memohon, ramai ya cikgu yang datang ya untuk bertanya, untuk belajar, untuk yang penilaian nazir nanti. Bila yang dah GC nak naik grade, saya kata ada tak sediakan yang ini? Ha, jadi ramai yang kata tak ada. Kita lebih baik kita sediakan yang ini, sebab kita nampak sequence yang kita berlaku dalam bilik darjah semasa pengajaran kita. Cuba tengok di situ kan, kita masukkan strategi pembelajaran ya, dari ya, kalau di situ saya gunakan contextual, constructivism. Lepas tu ya, kalau untuk sains ni kita ada kemahiran proses sains. Ha, cikgu boleh ditengok di situ. Katalah ya, dalam pengajaran kita, kita ada menggunakan PowerPoint yang kita sendiri catatkan di situ. Ha, jadi lengkap ya kita punya rancangan harian, insyaAllah ya kita boleh menarik ya, kita yakin, kita tahu yang kita ngajar tu kita guna kaedah apa dan kaedah pedagogi apa. Okey ya. Ha, dan last sekali itu kesimpulannya. Ha, nampak okey, dia ada perkembangan dan kesimpulan. Dan kesimpulan itu kita boleh baca kan. Ha, guru mengemukakan persoalan. Maknanya di situ ada penilaian ya, penilaian, dan penilaian adalah satu elemen ya yang ada dalam standard 4 itu. Yang guru adalah penilai. Maknanya penilai itu berlaku bukannya di akhir pengajaran, berlaku sepanjang pengajaran kita ya, kan. Betul. Ha, cikgu boleh nanti, yang cikgu yang nak memohon itu boleh sediakan ini ya. Ha, ini saya sertakan ya foto. Kenapa? Ya, kenapa saya bagi yang spesies tumbuhan terapung? Sebab sekarang ni murid-murid ya, murid-murid dia tak kenal dah. Ni di bawah tajuk pengkolonian dan sesaran kolam. Jadi dah tak kenal dah tumbuhan terapung. Jadi kita kena dalam makmal kita sediakanlah ya, supaya apa yang kita ajar itu ya murid faham dan akan ditunjukkan dalam result peperiksaan kan. Ha, okey. Ya. Ha, ini ya beberapa contoh kaedah ya pengajaran, kaedah pembelajaran yang saya gunakan, iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar kan. Ha, PAK 21 pun kan berpusatkan pelajar, melibatkan semua pelajar ya. Ha, ni kita pilih tajuk ni pun pilih tajuk ya, saya ambil pergerakan pada haiwan ya. Haiwan seperti belalang, katak. Jadi ini bila ada ya murid dia membuat pembendangan, saya rasa semua cikgu tahu kan, kita boleh ya meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar kita. Okey, ni dan ya, kalau kita melihat kepada tanggungjawab guru cemerlang ya, salah satunya ialah kita kena membuat ya, kita kena ada nah kelas-kelas pengukuhan untuk pelajar-pelajar yang cemerlang, dan juga kelas pemulihan untuk pelajar yang rendah prestasi ataupun yang tidak akur. Ini contoh ya, saya menggunakan kelas ya murid yang saya rasa yang ni ramailah cikgu gunakan. Okey, ni lama dah buat kan. Ha, ini ya. Ha, dan guna yang ini ialah untuk perbengkelan. Ni saya ambil ya pada tahun 2014, kerana pada tahun inilah saya ya dipantau ya oleh nazir kali ketiga untuk grade khasi.
2014. Ya. Okey. Dan satu lagi, guru cemerlang digalakkan untuk membuat inovasi ya dalam PDP dan juga ya membuat penulisan ilmiah. Jadi saya ambil satu contohlah saya ya. Insya-Allah ni okey, saya telah menghasilkan modul ya pembelajaran dan pengajaran, iaitu saya namakan Bioscore. Ya, sempena bila saya banyak terlibat dengan Profescore untuk SBP, saya namakan dia sebagai Bioscore. Dan ini bermula ya pada peringkat awalnya pada tahun 1992 semasa saya bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Ahmad Mahir, iaitu ya bimbingan pelajar-belajar. Maknanya murid masuk ke dalam kelas ya dengan bukan dengan minda kosong, sebab dia dah menyediakan ya modul yang bimbingan pelajar-belajar. Kemudian bila saya bertukar saya buat banyak ya apa ni penambahbaikan terhadap modul saya. Tu boleh nampak ya apabila PPSMI diperkenalkan ya untuk yang pengajaran mata pelajaran sains dalam bahasa Inggeris, kita buat dua ya modul versi BM dan juga versi BI. Dan sekarang bila berubah pula kepada kurikulumnya, kurikulum KSSM yang baru, kurikulum standard sekolah menengah, maka saya ubah pula ya. Saya ubah, inilah modul yang terbaru yang telah dikeluarkan pada tahun lepas ya. Dan tapi saya difahamkan diguna pakai seluruh Malaysia. Sebenarnya ini pada mulanya buat ya secara maknanya dalam panitia untuk sekolah. Tetapi bila pengetua saya ya pada masa saya di SM di Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, pada masa tu pengetua JUSA dia minta, dia bila dia tengok saya dah siap, dia kata you sharing the idea, so dia kata okay boleh kan? Maka tersebarlah ke satu ya alhamdulillah sekolah lah yang menggunakannya. Alhamdulillah. Dan ya, ya ini ya kita nampak yang pelajar bila dia guna ya, dia sediakan terlebih awal bila guna, dia ada sticky note, nota-nota ya. Dan ya bila kita tengok sekarang ya, untuk bila kita menghadapi pandemik ya, pandemik pembelajaran secara online, bagi saya ya sangat pentinglah Bioscore ini. Okey, nah ini ya yang akan terbit insya-Allah Bioscore untuk tingkatan 5. Ya, akan terbit. Ya, insya-Allah. Bila? Insya-Allah tahun ini. Bulan 4 ni. Bulan 4 insya-Allah. Ya. Kita doa-doakan ya, untuk membantu mereka. Ini satu ya. Penulisan ilmiah dia saya dan dengan rakan-rakan, bukan saya seorang. Ya, dengan rakan-rakan yang proaktif guru biologi ya. Okey, mungkin kalau saya bila saya bersara nanti insya-Allah ya guru-guru ni yang akan mengambil alih membina untuk murid-murid. Okey. Yang ini semasa konvensyen baru ni timbalan ya Menteri Pendidikan Cikgu Muslim memegang modul kami lah ya. Okey, untuk tanda ya simbolik perasmian KGCK 2020. Okey, ya. Ini penulisan ilmiah. Dan ya daripada yang yang saya bagi tahu tadi, inilah ya peranan dan tanggungjawab guru cemerlang mengikut ya tema rujukan konsep guru cemerlang. Ni yang masa saya buat ni untuk DG52 itulah. Ya, apa yang saya buat tadi adalah ya memenuhi tugas yang telah ya tetapkan untuk DG52 pada masa itu ya. Okey, dan itulah yang tadi yang saya cakap ya. Apabila kita seorang guru yang bijak merancang ya, well planning dah, dengan seterusnya ya untuk elemen yang lain ya, kita boleh menjadi guru ya, guru sebagai pengawal proses pengajaran dan suasana pengajaran yang terancang, guru ya, guru sebagai pembimbing dan seterusnya. Okey ya, itulah kan. Jadi cikgu-cikgu yang di luar sana ya, untuk kita menjadi guru, untuk memohon guru cemerlang, kuasailah ya, fahamilah apakah ciri-ciri seorang guru cemerlang. Itu ya aja Cikgu Nazri. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang berada setia bersama kita di rumah,
sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh segera menulis di bahagian chat, dan insyaAllah di akhir pertemuan kita nanti kita akan selesaikan dengan Puan Mazina akan menjawab yang insyaAllah. Baiklah cikgu dan penonton sekalian, dalam proses permohonan untuk menjadi guru cemerlang, seorang guru perlu menjadikan dokumentasi sebagai amalan. Dan juga kalau kita lihat antara objektif daripada perkongsian ini juga ialah membudayakan pendokumentasian tugas-tugas hakiki dan sokongan dalam kalangan guru. Jadi sejauh manakah amalan ini mampu menyempurnakan proses permohonan jawatan sebagai guru cemerlang? Ya, memang ya, kalau kita lihat ya, di sini slide ini ya, kalau kita tengok kaedah penilaian ni saya ambil daripada Jemaah Nazir ya. Skrin ini. Salah satu daripada kaedah penilaian ialah semakkan dokumen Semakkan dokumen. Jadi ya, saya ya, bila saya menelitilah ya, meneliti peni iklan yang dikeluarkan oleh Nazir dan juga kita tengok ya, banyak ya dokumen yang kita kena bereskan, dan satu lagi dokumen yang itu dokumen permohonan, dan satu lagi ialah dokumen yang kita kena ada sebagai evidence ya, evidence kepada kerja buat kita. Jadi ya, saya akan pergi kepada ya dokumen ya, dokumen kedua-dua dokumen ini supaya boleh membantu nah guru-guru guru-guru yang nak memohon ya, guru cemerlang ataupun guru cemerlang untuk naik grade yang lebih tinggi. Okey, kita perhatikan di sini ya, macam mana kita nak buat proses nah, yang ini selalu juga ni yang menti yang datang pun dia tanya macam mana nak mulakan nak buat dokumentasi. Sebenarnya dokumentasi ni sebenarnya kalau untuk saya ni dah menjadi tabiat. Dah menjadi tabiat. Kalau dapat dia tugas satu, okey buka file. Jadi ni saya nak permudahkan ya cikgu. Kalau cikgu diberikan tugasnya, kalau tengok dalam buku manual pengurusan sekolah ya, tugasan cikgu akan ada untuk empat bidang ini. Iaitu bidang pengurusan dan pentadbiran, ya, pengurusan kurikulum, pengurusan hal ehwal murid dan juga pengurusan kurikulum. Jadi di situ ada jawatan kuasa ya. Kita letak ini jawatan kuasa untuk diri kita lah kan. Jadi setiap jawatan kuasa itu kita sediakan fail. Jadi apabila kita dapat surat ke apa, masukkan. Oh, maksudnya kat sini kalau empat dia punya unit, kita kena sediakan empat fail. Empat kategori fail. Empat kategori fail. Okey. Jadi yang itu yang katalah ya, kita ambil untuk yang bidang kurikulum. Sebab untuk guru cemerlang, ya, bidang yang rapat kepada guru cemerlang ialah pengurusan kurikulum. Tengok di situ saya adalah jawatan kuasa majlis kurikulum. Saya adalah ketua panitia baliji, ada fail. Saya adalah jawatan ya, setiausaha untuk jawatan kuasa program kecemerlangan Akademi SPM, mana ada fail. Siap fail dan ya, itulah yang jadi sekarang ya, kita Nazri. Sebenarnya pendokumen ni bukan kepada guru yang nak memohon GC saja. Sepatutnya setiap guru kena amalkan ya, ada file untuk dokumen, menyimpan dokumen ya, supaya ya, kalau untuk pihak pentadbiran, pihak pentadbiran atau ada pelawat nak datang sekolah, mudah ya, file dah siap. Jadi kita tengoklah ya, contoh ni saya pun ya, masa saya minta DG52 ni dah ada file ni ya. Kebetulan sebab saya sebelum ini saya 3 tahun ya sebagai guru kanan sains dan maths. Jadi dengan itu agaknya dah faham sistem file itu, dan saya bagi file itu kepada jenis dia selain daripada pengurusan ya, selain daripada yang saya cakap tadi dalam buku pengurusan tadi kan, pengurusan dan pentadbiran sekolah, file untuk kurikulum, saya tambah perjawatan dan perkhidmatan kita, CJ-CJ kita. Kemudian saya tambah satu, ini adalah berdasarkan penilaian daripada Nazir, iaitu khidmat sumbangan
inovasi dan penulisan ilmiah. Dan nampak ke cikgu? Kalau untuk fail perjawatan dan perkhidmatan, saya ada 8 fail pula. Tapi yang saya bagi ni, ya, kalau untuk ya, jangan pula takut pula kan, yang baru nak memuat, banyaknya fail. Itulah. Kalau kita yang baru, ya, kalau yang baru, kita tak payahlah yang banyak. Macam ni kita boleh satukan, buat divider je. Yeah. Macam tu. Ni ya. Kalau macam saya sekarang ni memanglah banyak fail kan. Ni saya bagi tu fail curriculum. Dan ya, apa yang kita terlibatlah, contoh saya ada terlibat dengan ya, panel bina soalan, ada failnya simpan kan. Lepas tu untuk fail co-curriculum yang kita terlibat dan juga fail sumbangan kita. Jadi senang kan, nak pergi mesyuarat je ada failnya. Okey. Dan ya, fail inovasi dan penulisan ilmiah ini merupakan ciri untuk ya, guru cemerlang. Yeah. Kalau untuk guru yang nak naik grade, lagilah kan. Lagi kena ada fail, sebab kita kena ada perubahan ya, penambahan kepada inovasi kita. Okay. Saya minta maaf, saya mencelah sikit ya. Bagi saya tengok dia punya fail tu banyak sangat. Saya nak tahu tip bagaimana Cikgu Mazinah menyusun, mengisi dan menguruskan fail tersebut. Ya. Itu yang saya cakap tadi. Bila saya diberikan tugas, saya sediakan fail. Jadi apa-apa terus masuk. Terus masuk. Yeah. Jadi nak susun ikut tarik, bila ada ruang masa, susunlah. Okey. Ya. Cukup setahun, masukkan dalam fail besar tu yang ada tahun yang sebelumnya. Simpanlah untuk 4 tahun yang tahun yang itu boleh dah dikeluarkan. Jadi senang untuk buat rujukan. Perlu sedikit masa untuk Tapi kalau kita dah menjadi habit kita, ia bukan jadi satu masalah lah. Ya. InsyaAllah kita sama-sama yang jadi stresnya. Tahun ni nak minta, tahun ni semua nak sedia. Yeah, baru kita nak sedia semuanya. Kita ni bagi kemudahan kepada pihak nazir. Untuk memantau. Tapi ni satu nazir, nazir patikan. Yang jadi persoalan sekarang ni era digital. Bila era digital, ya, dokumentasi kebanyakan guru adalah dalam iPad, yes, kan? Laptop, jadi kita komputer. Nanti bila pengetuan nak kena print. Ya, tapi kalau saya, mungkinlah saya ni dah terbiasa. Dah senior. Yeah. Biasa dengan fail, ya. Okey. Ya. Maksudnya walaupun dokumen contoh, ya. Contoh. Okey, saya kata ni yang saya ambil ni satu susunan fail ini daripada Cikgu Saiful. Cikgu Saiful dia SK Bahar. Ni guru cemerlang matematik. Yang peringkat akhir yang untuk inovasi. Inovasi anugerah yang Maha Cakri. Tahniah ya, kita doakan dia ya menjadi ada rezeki untuknya. InsyaAllah kita sama-sama doakan. Yang ini satu lagi ya. Ini penilaian. Penilaian saya memang sediakan satu fail khusus. Sebab yang ini penting, kita nak nilai murid ya, mengikut soalan. Maka untuk setiap soalan kita nak tahu ya, murid kita ni lemah di soalan mana. Dan satu lagi apa-apa je ya. Ni saya ambil contohlah ya. Analisisnya kita tuliskan ni targetlah. Untuk ni kita susun ikut ranking tu. Jadi kita nampaklah kumpulan mana untuk cemerlang, untuk target A plus, untuk target A minus. Dan ni buku asing ya, bukan saya, yang dalam buku rekod mengajar tu saya hanya ambil untuk keseluruhan. Ini dan senang untuk kita buat rawatan. Nazir cukup ya, selalu tanya ya, berkenaan dengan apa tindakan yang kita buat. Ya, apabila kita dah dapat result, dah dapat tahu mana pelajar lemah, mana pelajar yang perlu dibantu ya, dia nak kita ada evidence yang mengatakan kita dah buat treatment. Okey, ya. Ini satu lagi sebenarnya, laporan untuk program yang kita buat. Kenapa perlu? Sebabnya bila kita ada laporan, dan laporan kita tu laporan bergambar, ada message dia, ini akan menjadi rujukan kepada ya, yang cikgu-cikgu yang junior, amalkan. Jadi saya rasa tak ada. Kalau Nazir datang nanti ada dengan dokumen ni, insyaAllah ya, insyaAllah tidak menjadi
apa ni menyebabkan kegagalan lah dalam permohonan kita. Okey ya. Itu yang mengenai dokumentasi ya. Cikgu. Baiklah Cikgu Mazinah dan semua tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian yang dikasihi. Kita difahamkan kalau di sekolah atau di mana-mana institusi, mm-hmm, pentadbir adalah pemimpin yang bertanggungjawab merangka dan merancang, mm-hmm, serta menyusun strategi, mm, bagi kecemerlangan institusi. Yeah. Jadi kecemerlangan sesebuah sekolah adalah hasil daripada komitmen yang tinggi warga, mm, sekolah serta sokongan semua pihak termasuk guru, kaki tangan sokongan, pelajar dan juga Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah. Mm. Pentadbir sekolah juga dipertanggungjawabkan untuk menggalakkan lebih ramai guru memohon jawatan sebagai guru cemerlang. Bagi mencapai matlamat ini, cikgu, apakah peranan pengetua, guru besar atau pentadbir sekolah untuk menggalakkan guru-guru memohon jawatan guru cemerlang? Iaitu macam memberi laluan kepada guru cemerlang. Ya. Memang ya. Tak dapat dinafikan, memang peranannya, peranan pengetua, guru besar dan pentadbir adalah sangat penting ya untuk ya permohonan guru cemerlang ataupun kenaikan guru cemerlang. Kita ginilah ya, kita tengok yang mudah kita, ya, ya macam tadi dokumen saya tengok ya. Okey, kita pergi dokumen kalau untuk permohonan yang ini pun saya ambil ya, untuk permohonan ya, kalau berdasarkan skrin ini kita tengok ya permohonan ya, panduan permohonan guru cemerlang tahun 2021 lampiran B2 ada saya ambil untuk saya ini untuk tindakan ketua jabatan. Ya, bila kita tengok di sini nah, ketua jabatan perlu menyemak meneliti dokumen permohonan dengan soft copy-nya. Ayat yang nombor 6 tu saya ambil. Ya, cuba kita tengok betapa pentingnya pengetua untuk guru-guru. Ya. Selain daripada memberi laluan, memberi apa ni, memanjangkan surat iklan itu kepada cikgu-cikgu, cuba tengok ya, ketua jabatan bertanggungjawab memastikan dokumen permohonan adalah lengkap dan calon yang diperakukan benar-benar layak sebagai guru cemerlang. Kegagalan ketua jabatan menyemak dan meneliti sebelum berakukan permohonan calon yang benar-benar layak akan dipertanggungjawabkan kepada ketua jabatan. Jadi ya, kita ya sebagai pemohon guru cemerlang ya, cuba ya, bukan cuba dah, mesti borang ya, borang permohonan itu kita isikan dengan teliti. Ciri untuk guru cemerlang ialah teliti. Ya, teliti dan jangan tertinggal ni, tertinggal pula tanda tangan pemohon. Yeah. Nak mohon tertinggal pula mohon. Jadi bila kita ni teliti ya, kalau boleh buatlah, kalau kita ada kawan 2-3 orang yang memohon, isikan bersama. Oh. Saling semak buat ya. Saling menyemak, lepas tu barulah hantar kepada tuan pengetua kita, tuan guru besar kita untuk ya. Jadi kita memudahkan dia. Jadi ya, kan kita, kalau kita memudahkan orang, insya-Allah Allah memudahkan kita pula kan. Maksudnya kan? Ya, betul. Okey. Jadi ya, cikgu, dan satu lagi nasihat ya kepada guru-guru yang nak memohon ni. Tarikh tutup okey 22 Mac pada 5:30 petang. Jadi bermakna cikgu ambillah masa, peruntukkan masa ya untuk ya pengetua kita, pentadbir ya, guru besar kita, saya gunakan perkataan PGB untuk ya, berikan masa kepadanya untuk menyemak kita punya borang permohonan itu. Nah, ya, sebabnya kita tahulah kalau kita last minute ya, kerja kita baru nak jumpa dengan pengetua, itu boleh mengundang kepada kesilapan ya, kesilapan dalam mematuhi ya, mematuhi arahan yang telah diberikan oleh jemaah nazir. Borang iklan tu ya, borang permohonan tu bila saya tengok memang lengkap dah ya, memang satu persatu dah diberitahu bagaimana kita nak isi. Nah, okey. Dan satu lagi, yang ni saya nak melihat kepada bagaimana peranan, pentingnya peranan PGB kepada melahirkan guru-guru cemerlang. Ini yang semasa yang saya di di sekolah SMK Mulu. Ya, saya ditugaskan untuk membuat kajian tindakan
yang saya pengetahuan kajian tindakan adalah zero, tak tahu. Tapi disebabkan saya guru kanan sains, saya ambil langkah bertindak yang untuk menubuhkan jawatan kuasa kajian tindakan. Itulah kajian tindakan pertama saya, itu penguasaan kemahiran melukis graf dan rajah dalam kalangan pelajar sains tulen pada tahun 98, dan pada tahun 99 saya dapat Johan untuk kajian tindakan peringkat negeri, dan seterusnya ya dipilih dipanggil ke EPRD bahagian perancangan dasar untuk dilatih menjadi JU kajian tindakan negeri. Jadi itu berpunca daripada pengetua yang meminta saya melakukan ya membuat kajian tindakan. Kemudian ini antara kajian tindakan saya yang telah dibuka, terdapat dalam proceeding dibentangkan ya. Dan dibentangkan iaitu ada EPRD dengan projek Commonwealth dan juga dibentangkan ke peringkat antarabangsa, itu di Thailand. Inovasi saya iaitu mengenai pembedahan jantung lembu. Sebenarnya boleh guna jantung kambing ke apa, tapi teknik itulah yang menjadi inovasi kepada yang saya buat, dan saya buat daripada inovasi saya buat kajian tindakan dan ya mendapat Johan dan terus dipilih untuk dibentangkan. Dan saya terlibat dengan Club Neuroscience dengan projek jalinan ya dengan USM. Ya. Itu saya menulis ya untuk Malaysian Journal of Medical Science. Ya, saya teringat dulu ada, saya rasa ada satu jalinan antara Sekolah Kebangsaan Kebangkeran 3. Ya. Yang apa yang cikgu buat apa pembedahan otak. Ya. Otak. Ya. Sebenarnya ya pembedahan otak tu, sebab ini neuroscience nak tengok sel-sel saraf dan otak tu, sebenarnya otak tu otak kambing yang dibawa daripada USM. Itu nampak ya ahli kelab neuroscience ya yang pelajar tingkatan 4 5 tu dia diajarkan terlebih dulu. Kemudian bila SKK 3 datang ke sekolah kami, pelajar ni lah pula yang tunjukkan. Sangat bagus jadi, ya kolaborasi. Itulah ya. Kita dapat melahirkan ya murid yang knowledgeable lah kan. Dan inilah ya jurnal yang saya tuliskan. Dengan apa ni, pada masa ni pengetua saya ialah Cikgu Muhammad Razuki bin Sulaiman, memang menggalakkan apa-apa yang ya inovasi di sekolah. Yang ni, apabila ya kita mempunyai hubungan profesional yang baik dengan pengetua, ya ada ya. Kalau dulu perakuan pengetua dia bertulis, ya. Kalau sekarang dah bertaip, ya kan? Yang bertulis saya nak bagikan satu contoh, ya perakuan daripada ketua jabatan, ya. Jadi cuba ya, saya rasa cikgu boleh baca kan daripada komen daripada perakuan ini ya, cuba cikgu tengok ya, dia adalah bertepatan dengan ciri-ciri GC. Contoh kan, seorang guru ya yang amat cemerlang, berdedikasi, rajin, gigih dan sangat committed dengan tugasnya. Berada di ciri individu. Individu guru itu. Dan kita lihat di situ ya, tugas beliau mempunyai kepribadian yang tinggi dan sentiasa berusaha meningkatkan kepakarannya dalam PDP serta mempunyai minat yang tinggi dalam pembudayaan ilmu ya. Kajian tindakan contohnya, beliau banyak terlibat dengan program OKE, itu akan pergi kepada cemerlangnya PDP. Lihat, nah itu ni satu contoh ya, di mana apabila kita membina ya, kita sentiasa ya, kalau tugasan diberi kita buat, hubungan yang baik, maka tengok dia sokong. Saya amat menyokong permohonan ini dan layak dipertimbangkan grade khasi di atas kecemerlangan dia. Maksudnya cikgu, kalau setiap dia punya laporan daripada PGB,
adakah dia perlu memenuhi dalam komen itu, adakah dia perlu memenuhi dia punya kriteria contoh individu tadi? Itu terpulang pada pengetua. Oh, itu hak pengetua untuk membuat perakuan. Oh ya. Yeah. Jadi itu sebabnya ya kita binalah hubungan yang baik dengan pengetua guru besar. Ya. Yeah. Apa tugasan yang diberikan kita buat, ya? Ya. Yeah. Okey. Ya, yeah, faham. Baiklah, hadirin penonton dan Cikgu Mazina, selaku pembentang kita pada hari ini. Sebagaimana yang sedia kita maklumi, laluan Guru Cemerlang amat luas, iaitu daripada grade DG32, DG34, 38, 41 sehinggalah ke grade khas C. Dan sekiranya seseorang Guru Cemerlang itu berada di grade DG44 contohnya, apakah perkara yang perlu dilakukan untuk meningkatkan grade penjawatan dan kekal dalam laluan Guru Cemerlang? Ya. Okey ya. Gini, untuk menjawab persoalan itu, kita lihatlah perbandingan antara laluan GC dan laluan biasa TPK. Boleh. Iaitu time based berasaskan kecemerlangan. Okey, kita lihat pada skrin. Ini saya ambil skrin daripada pihak Nazir juga ya. Okey. Ya. Itu laluan kita. Saya ambil laluan Sisma Zahana. Yeah. Kita perhatikan di situ ada perbezaan. Ya, perbezaan antara laluan untuk Guru Cemerlang dengan TBBK. Kita perhatikan di situ, kalau untuk ya TBBK mengambil masa dalam 25 tahun untuk mencapai DG54 dan okey, dan untuk laluan ya, laluan Guru Cemerlang itu dia dikatakan ya, laluan Guru Cemerlang adalah laluan pantas. Ya. Ya, fast track. Kita tengok ya, 16 tahun sahaja. Yeah. Jadi yang saya nak jawab soalan daripada Nazri ni ya, ialah adakah ya perlu ada peningkatan kepada kecemerlangan kan? Betul. Untuk setiap grade. Ya. Untuk setiap grade. Ha, untuk setiap grade. Katalah ya cikgu daripada DG41, cikgu ada buat inovasi apa semua dah, penulisan ilmiah, maka cikgu di ya dinilai ya, dinilai dan diperakukan untuk DG44. Dan apabila berada DG44 ya, jadi cikgu nak memohon DG48. Yeah. Maknanya cukup 4 tahun cikgu nak mau ya, dah cukup 4 tahun maknanya cikgu dah layak untuk memohon DG48. Jadi kalau dah layak cikgu nak memohon, maka adakah cikgu boleh guna lagi yang inovasi semasa memohon DG44? Dah tak boleh lah kan. Jadi kita kena sentiasa melakukan ya penambahbaikan terhadap kerja buat kita untuk setiap kenaikan itu. Begitu jugalah ya, begitu jugalah untuk ya kalau kita perhatikan untuk naik ke grade yang tertinggi, grade khasi. Dan juga untuk apabila kita dah dapat ya grade khasi, adakah kita kena berhenti kerja buat kita? Tak boleh, sebab kalau kita melihat kepada ya,
Selamat kembali bersiaran. Pihak kami mengucapkan berbanyak maaf di atas kesilapan teknikal tadi, dan insyaAllah kita akan sambung dengan penerangan daripada Cikgu Mazina. Dan kita hanya merancang tetapi Allah yang menentukan betul ya. Dan mudah-mudahan kita doakan supaya perjalanan kita akan lancar insyaAllah. Okay, teruskan. Guru masih lagi berada bersama kita insyaAllah. Supaya kekal berada. Kita ada lagi input yang akan diberikan. Silakan cikgu. Okey, kita kembali ya mengenai bagaimana apakah ya peningkatan kecemerlangan itu. Okey, sekarang kita tengok kepada rujuk kepada borang guru cemerlang yang saya masukkan, saya highlight ya yang ketujuh iaitu kompetensi. Ya, kompetensi itu ialah merujuk kepada kita penguasaan dalam pengetahuan kita ya, dalam kemahiran dan boleh menjayakan program yang kita laksanakan. Jadi itu ya, saya kira ya untuk kompetensi ini ya diambil daripada peringkat yang dalaman itu sekolah hinggalah peringkat yang tertinggi itu antarabangsa. Ya, ini adalah merupakan ukuran ya kepada ciri guru cemerlang untuk penilaian. Jadi ya, ini kalau saya zoomkan lagi kepada kompetensi itu yang telah diberikan oleh Jemaah Nazir dan borang ada ni Nazri. Ya, iaitu tugas ya. Ya. Okey, kita tengok ya, kompetensi yang pertama iaitu tugas dan sumbangan terkini dalam 3 tahun terakhir. Dan ya, untuk tahun pada grade semasa untuk ya berkaitan dengan mata pelajaran. Kalau dulu ya, masa saya dulu dia tak ada ya untuk mata pelajaran. Jadi sumbangan apa kalau tak ada kaitan dengan tu kaitan dengan mata pelajaran pun boleh masuk kan. Jadi itulah dulu ya, dokumen tu lebih daripada 2 inci. Tapi sekarang maksimanya 2 inci saja. Ha, tu cikgu kena ambil pembaris ukur dulu ya. Okey. Kemudian ya, yang kedua ialah program dan latihan yang dihadiri. Sebabnya ya, untuk kompetensi kita nak menambahkan ya knowledge kita, mestilah melalui program dan latihan. Kalau kita kira di situ, kalau untuk 3 tahun, maknanya kita hanya 5 je penyertaan untuk setahun. Jadi kita ya, kalau ada sekarang ya, sekarang tak semestinya daripada yang dianjurkan, yang maknanya datang dengan bersurat daripada PBD, JPN atau peringkat kebangsaan, kita boleh dengan secara apa ni, kita berbayar pun tak apa. Ya, untuk kita tambahkan ya knowledge ya, meningkatkan profesionalisme kita. Okey, yang ketiga ialah kajian. Ya, kajian ni kajian tindakan pun boleh ya, kertas kerja dan penulisan profesionalisme, contohnya macam jurnal tadi ya, yang telah dihasilkan terkini dan 3 tahun terakhir. Dan yang keempat ialah anugerah kecemerlangan, pengiktirafan yang diterima ya terkini dan 8 tahun terakhir. Sebab anugerah kecemerlangan ni bukannya boleh tiap-tiap tahun kan. Tu dia julat masa tu lama sikit, 8 tahun ya. Okey, kemudian yang kelima ialah inovasi. Jadi contohnya macam saya tadi, inovasi iaitu dalam ya penguasaan melukis graf di kalangan pelajar sains tulen. Lepas tu yang kedua yang saya buat ialah bagaimana saya menyediakan modul bedah jantungmu ya, yang telah yang saya buat kajian tindakan yang telah dibentangkan dalam convention ya, sekolah berprestasi tinggi pada tahun 2012. Jadi itu ya. Yang dimaksudkan yang ini, jadi yang ini panjang. Jadi masa kita nak menaik yang ini, yang menti-menti saya bagi tahu nak buat macam mana, nak mula macam mana. Senang, perin je dulu borang itu. Kemudian ya, orang kata bersila lah ya, kumpulkan semua sijil-sijil dan buat classification. Yang mana antarabangsa, yang mana untuk negeri asingkan. Lepas tu susun pula ikut tahun, susun pula ikut tarikh, barulah mula menaik. Jadi tentulah yang kita senaraikan itu sistematik ya. Jadi kalau Nazir tengok, senang je hati dia.
Betul tak Nazri? Ya. Ha. Nah, jadi ya tak adalah kejap tahun ni kejap tarikh berubah-ubah, kan? Okey. Jadi apa yang seorang saya nak tunjukkan satu nah. Ha, ni saya nak tunjukkan bahawa daripada inovasi yang kita buat ya. Oh saya apa ni? Kita tengoklah dulu video ni nak menunjukkan impak daripada inovasi saya ya. Boleh kita tengok tak video ni? Yang ini adalah program ya peningkatan profesionalisme fasilitator untuk guru biologi PPD Kota Baru. Okey. Boleh kita lihat video itu? Ha. Ini inovasi saya dan saya telah membuat kajian tindakan dan menghasilkan modul juga khusus untuk ya tajuk ini dan yang saya bentangkan dalam convention ya guru convention kajian tindakan ya sekolah berprestasi tinggi dan impaknya ya impaknya satu saya bentangkan peringkat antarabangsa yang ini ya cikgu-cikgu daerah Kota Baru saya berikan kepada ya kursus ini sebab cikgu bukannya tak nak buat ya ya pembedahan ni tapi takut tak pandai macam mana boleh dapat bila kita buat keratan memanjang jantung tu nampak macam dalam buku teks. Oh. Teknik. Yes, teknik. Kamu jantung lembu ke? Jantung lembu. Jantung lembu. Tapi cikgu boleh guna jantung kambing pun boleh, tak ada masalah. Dan selalu getah itu ya kita masukkan dengan di hujung tu ada warna biru, ada warna merah. Itu nak menunjukkan pengaliran darah. Dan itu yang dikatakan ya inovasi kita growth ya. Ada ya cikgu di sekolah lain dia buat dia guna yang ni dia buat penambahbaikan. Penambahbaikan. Ha, dia sambungkan wayar itu dengan pili air. Jadi nampaklah pula pengaliran air pengaliran darah itu ya. Dari mana ke mana. Ha, inilah ya impak daripada ya inovasi yang kita buat. Dalam bilik darjah kita bukan murid kita saja yang dapat, murid lain pun dapat. Ya. 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 Ha ha. Tu kan nampak tu cikgu. Ha okey. Ha. Ni cikgu untuk PPD Kota Baru ya lebih kurang 30 orang. Ya. Okey. Boleh kita teruskan? Oh. Okey. Ya. Aha. Ah tu, ya yang tu kelihatan ya. Kalau kita cakap coordinating dinner ya, tak nampak ke cakap je tapi bila kita buat ni nampak. Dan kemahiran proses sains ya, iaitu mengukur ketebalan dinding semua boleh diterapkan masa ni. Yeah. Okey. Ya, kita boleh terus kepada slide yang berikutnya. Okey. Okey, kita tengok ya. Kita tengok ya seterusnya. Tadi kita nampak ya bagaimana impak daripada inovasi yang kecil saja di bilik di kelas kita. Okey. Jadi sekarang ya cikgu dah yakin tau ya Nazri macam mana nak bedah ni. Ya. Dan saya juga ya menggunakan misalnya ya untuk menunjukkan ya fungsi ni cikgu Bayu dia tahulah kan ya. Fungsi tendon apa ligament, saya guna juga kaki lembu. Oh. Jadi lebih faham. Ya. Dan situasi yang sebenar ya. Okey. Dan ya, okey, saya terlibat jugalah ya. Jadi kita sentiasa ya membuat penambahbaikan kita ya untuk ya menghadiri kursus dan ini ya saya sebagai panel bina modul ya peringkat SBP. Ya, bahagian ya sekolah berasrama penuh dan sekolah kluster dan peringkat negeri Kelantan dan ini saya sebagai jurulatih kajian tindakan dan memberi kursus ya bukan saja pada cikgu termasuk juga kepada pembantu makma digalakkan untuk membuat kajian tindakan di sekolah dan kaunselor pun ada saya bagi ya
Okey, dan ini program jalinan dengan pihak USM. Ya, aktiviti co-akademik juga dinilai, ya, dinilai untuk pihak Nazir. Okey, ya. Ha, itu rakan panitia, ya, yang sporting, ya. Ha, okey, Cikgu Rosliza. Okey, ya. Ha, ini ha, yang inilah yang sekolah SKK 3 tu. Ha. Okey, ya. Okey, dan ini itulah, ya, apabila kita berada macam saya berada di di sekolah yang muridnya cemerlang, kita kena banyak, kita kena lebih apa ni, melibatkan dia dengan aktiviti koakademik, ya, sebab dia murid cemerlang kan, banyak potensi dia yang kita boleh keluarkan, halaikan, kan. Ha, okey, ni okey, kelab neuroscience ni dia ada kelab neuroscience, dan ini dia buat logo, ya, dan digunakan sampai sekarang untuk pertandingan apa ni, Brain B competition, ya, Malaysia. Okey. Okey, kita teruskan. Ini peringkat antarabangsa yang di mana, ya, kita pelajar sekolah saya, ya, pergi ke international Brain B di Cape Town pada 2012, ya. 2012. Ya, 2012. Aha. Dan ini impak. Buat laporan bahawa murid ni balik, dia bukan untuk dia saja. Dia balik, dia bagi tahu berkongsi kepada, ya, kongsi. Ya, ya, kongsi. Begitu juga, ya, berkongsi juga dengan kepada murid-murid sekolah rendah. Oh. Ya, apa yang dia dapat ke di sana masa pertandingan itu. Okey, dan seterusnya, ini satu, ya, nak tunjukkan walaupun saya, ya, pada 2015 dah dapat grade kasih, teruskan lagi tugasan kita. Yang ini saya membawa pelajar yang menang untuk peringkat negeri Kelantan yang Malaysian Brain B, dia dapat Johan untuk tempat pertama untuk Malaysia dan bawa ke Daegu, ya, untuk international pula. Saya ini yang terbaru, kan? Ah, ya, ini 2019. 2019. Meneruskan lagi tugasan. Ya, ha, itu orang kata pengekalan kecemerlangan sampai tamat perkhidmatan. Sampai akhir garisan. Ya. Okey, kita teruskan. Okey, ah, yang ini dapat suratnya tahniah daripada duta di Korea, kan? Okey, dia ex Faris lah. Ya. Okey, dan satu, ya, sebenarnya pertandingan ini dalam koakademik kita melibatkan murid. Sebenarnya kita, ya, yang produk tu satu. Tu kan, nah, produk tu satu, yang pentingnya proses. Saya nak tunjukkan ni sebelum pergi ni, baca doa. Ha, ni nilai, ya, nilai murni. Okey, ya. Okey, ya. Dan seterusnya sekarang, ya, PDPR, ya, pembelajaran online saya masih teruskan juga lagi dan menghasilkan, ya, video, ya, pembelajaran untuk tingkatan tingkatan 4 baru ni, kan, yang kita apa ni, PKP hari tu. Ha, okey, saya rasa yang ini yang terbaru, ya, modul saya buka modul untuk mata pelajaran cikgu kita guru cemerlang, walaupun kita terlibat memberi sumbangan di sekolah kita, jangan lupa. Ha, ini saya sediakan satu modul Bio ACA untuk pelajar saya, di mana saya melibatkan mentor pelajar yang cemerlang untuk menyediakan modul ini. Dan tak ini ya, sebab saya tengok kepada kes pandemik PKP, yeah, yang tidak menentu tu, ya, saya sediakan yang ni kebetulan bila siap saja modul ni PKP pada bulan 11 hari tu. Jadi murid dapat bawa balik, maknanya sekurang dia boleh belajar, yeah, juga dengan ada modul. Ya. Okey, okay, yang ni. Okey, dan kita masa perbincangan ini kita guna, ya, satu inovasi saya ialah modul IG, bukan Instagram, ya. Infografik. Yang ni dia punya Cikgu Mazinah lukis sendiri. Ya. Wow. Tapi kosong. Okey, ya? Kosong je bagi kat murid. Tapi bila dalam sesi pengajaran tu, ya, tambah. Oh, okey. So dia dapat satu nota yang lengkap. Kalau tengok buku dan 4, 5, 6 muka surat, tapi, ya, ini satu muka surat. Satu muka surat. Ya. Nota ringkas. Nota ringkas. Ya, penuh. Penuh dengan bermaklumat. Okey. Yang ini yang terakhir, ya, baru ni kan, ingat 2020 kita majlis guru muafakat, ya, guru cemerlang Kelantan telah berjaya, ya, saya bersyukur sangat-sangat, ya, kerana kita berjaya mengadakan convention dengan kerjasama JPN yang best in the world, ya.
Dengan pegawai-pegawainya semua ya, bekerjasama ya. Betul. Kita teruskan kecemerlangan untuk negeri Kelantan Berdekat, Nazri. InsyaAllah. Okey, dan ini saya esok start bermula sentuhan azimat untuk murid saya. Okay. Dan kita nampak di situlah ya. Cikgu bakal cikgu guru cemerlang ya untuk naik grade. Itu apa yang kita buat, itulah keterampilan profesionalisme kita. Impaknya yang akhir sekali adalah untuk kemenjadian murid. Aspirasi murid ya. Okey, di situ saya masukkan ya apa yang tadi dalam apa kita punya kompetensi tadi. Okey, itu Cikgu Nazri. Okey. Baiklah penonton dan Cikgu Mazina. Daripada tadi kita banyak berkongsi tentang tentang definisi guru cemerlang, amalan dokumentasi, peranan pentadbir dalam memberi laluan kepada GC dan lain-lain. Ada satu perkara yang timbul dalam fikiran saya dan sudah tentunya mungkin persoalan itu juga bermain di fikiran penonton di luar sana. Mengapa perlu kita memohon jawatan guru cemerlang ini? Ya, dan mungkin juga sebelum Cikgu Mazinah Besara meninggalkan dunia pendidikan tahun depan, saya diberitahu. Boleh tak berkongsi kepada kami tentang tip-tip bagaimana untuk menjadi guru cemerlang? Nazri dah mohon guru cemerlang? InsyaAllah. Mohon ya. Dah dengar yang ni lagi balik ni si borang ya. InsyaAllah. Okey, mengapa kita perlu memohon guru cemerlang? Okey, satu, persepsi murid terhadap kita. Ya, dia begitu menghormati ya bila dia dapat tahu kita ni guru cemerlang. Pernah saya tengah mengajar ya, seorang pengetua masuk, dia perkenalkan, ini guru cemerlang yang mengajar awak. Awak kena belajar betul-betul. Dia bagi semangat. Oh, ya, semangat motivasi. Yeah. Bukan kepada murid je, motivasi kepada kita. Kemudian ya, kita boleh membantu memperkasa panitia mata pelajaran. Ya, saya masih ingat saya daripada saya naik guru cemerlang di G48 ya di Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong pinggir bandar. Pada dulu ya, apabila kita naik grade kita kena tukar sekolah. Jadi ya pada masa tu saya ditarik ke SBP. Jadi ya di SBP itu saya berjumpa dengan pengetua jurusan Cik Wan Hamzah. Dialah yang apa ni buat dasar sekolah lah. Setiap panitia ya perlu ada seorang guru cemerlang. Dia minta ya semua yang layak itu memohon guru cemerlang. Kenapa? Ya, kerana bila ada guru cemerlang ya, kita boleh membantu memperkasakan panitia mata pelajaran. Bagi seorang guru cemerlang ya, dia dengan ciri-ciri yang cemerlang tadi, knowledgeable, skill kan, membuat kajian penulisan ilmiah, semua itu dia boleh menyumbangkan idea, meningkatkan ilmu dan ya memberikan motivasi kepada guru-guru lain. Okey, yang ketiga jika ya ada kursus atau latihan peningkatan profesionalisme, tentulah pertama dia pilih GC lah kan. Dapat ya, maka kita akan dapat ni pengalaman saya lah. Ya, kita akan dapat input first hand untuk kita berikan kepada murid-murid kita. Kita kan sayang murid kan. Itu yang bila murid dah ada GC yang mengajarnya, betul tak? Kemudian satu yang tadilah yang saya sebutkan tadi, laluan mudah. Ya, fast track tadi memberi dan sekarang ya maknanya cikgu yang merancang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi untuk menjadi guru cemerlang, ya. Gunakan masa ruang untuk persediaan. Dokumen ya, satu ya, usahakan untuk meningkatkan kompetensi diri. Yang kelima, tidak terlibat dengan pengurusan. Ya. Okey. Tetapi kita kena bantulah pengurus kita kan, pentadbir kita. Dan yang keenam, menjadi idola, role model, suri teladan kan. Bila kita ada ciri-ciri tadi kan. Okey, seterusnya ni saya nak sentuh ni kelebihan kan. Saya bagi contoh saya lah. Ya, bagi contoh saya dalam ya untuk masa saya dapat di G48 usia saya 38 tahun 6 bulan.
Mana 28 tahun berada di Digi 48. Pada masa itu dikira orang yang paling muda, yang mudalah yang mendapat Digi 48. Dulu susah tau, sekarang lagi senang tu, kata guru-guru yang baru yang ramai kan, terutama ya cikgu-cikgu di negeri Kelantan kita, nah Cik Siti Wan Kembang. Okey, ramai dapat Digi, dan pada usia saya 53 saya dapat grade khas si alhamdulillah. Ya. Okey, ini ya penglibatan saya dalam majlis ya Guru Cemerlang. Itu saya menjadi setiausaha untuk apa ni MGCK ini dari tahun 2002 untuk PPD, lepas tu ke negeri. Ya. Okey, dan apa tips dia? Tadi Nazri tanya tips kan? Tips, satu kental. Kental semangat. Ya. Untuk guru-guru di luar sana, guru cemerlang, ya guru cemerlang yang nak naik grade, dari hati saya, apabila ya cikgu-cikgu membuat keputusan untuk memohon guru cemerlang, cikgu kena pegang pada prinsip dengan semangat yang kental, sebab memohon GC, berada dalam laluan GC pun ada cabaran. Ingatlah bahawa ya saya ya teringat ya ayat daripada ya timbalan KPPM kita ya apa ni yang berusaha Dr. Rafi yang mengatakan bidang pendidikan cikgu ini ya sebenarnya berada dalam ladang pahala. Dalam ladang pahala. Ya. Betul? Betul. Jadi ya, apabila kita buat keputusan untuk menjadi guru cemerlang, kita menjadi guru cemerlang, kita buatlah ya kita ya menjalankan tanggungjawab kita yang ada dalam bidang skop guru cemerlang dengan hati yang ikhlas untuk anak murid kita. Anak murid kita adalah yang seperti anak kita. Sendiri. Betul, kan? Sebab kalau kita buat sesuatu dengan perkara dengan ikhlas hati, bukan saja kita dapat ganjaran di dunia, bahkan kita sudah akan dapat sudah ganjaran di akhirat. Orang kata tu, orang kata dua dalam satu. Buat kerja bertanggungjawab. Tanggung hari ini, jawab esok-esok. Kan? Lepas tu yang kedua itu ASK yang tadi yang saya sebut tadi. Kita kena ada attitude, skill, knowledge yang dikatakan oleh Tuan Timbalan kita. Dan yang ketiga, saya letak tu juruh tu. Juruh tu perkataan orang Kelantan. Juruh. Juruh ni. Kurungannya apa tu? Yang ni maknanya seorang yang baik. Menjalankan tugas. Amanah semua duduk kat situ. Juruh tu. Semuanya dalam perkataan juruh. Juruh. Kena pandai sebut tu ya. Kan jadi benda lain ya. Okey, dan yang keempat ialah carilah mentor. Nazri, kan nanti cari mentor. Dah ada. Okey. Mentor adalah kita pilih daripada guru cemerlang yang senior yang boleh membantu kita. Dia bukan setakat membantu dari segi mental, sebab nak jadi guru cemerlang ni kena kuat fizikal mental kan. Sebab cabaran banyak, dia boleh ceritakan pengalamannya, bagaimana dia bekerja walaupun penat tapi bahagia. Ya. Kena cari mentor sebab yang bagi tahu dinilai mana berjaya peringkat borang kan. Dan bila Nazir datang menilai tapi terlupa pada pembentangan. Bila terlupa pembentangan dah ada menarik poin lah kan. Jadi dia cakap kalau saya ada mentor tak jadi begini. Tak jadilah, tapi orang kata tak ada rezeki lah. Okey, yang kelima ialah amalan amalan dokumentasi. Tadi saya dah terangkan. Jadi jadikan amalan yang mendokumentkan, mengumpul bahan-bahan yang kita ada dalam file, itu adalah ciri yang makna amalan yang baik lah ya.
senang untuk buat rujukan, ya, senang kalau ya kalau kita meninggalkan, ya, meninggalkan perkhidmatan kita, ada ya guru-guru yang junior boleh jadikan rujukan. Kalau nak jadi Islam yang baik, kita ada Quran dan hadis, dan ini kita ada dokumennya disimpan dalam fail. Okey, itu ya tips untuk kita jadi cemerlang. Ini saya masukkan jugalah, ini saya punya KPI masa mula-mula dulu mohon guru cemerlang. Ya, saya berada dalam pergi apa ni, saya cakap saya bila di Faris itu saya nak dinilai untuk 52 54 dan grade kasih, saya bercita-cita untuk melahirkan seramai mungkin pelajar murid SBP ke luar negara, melahirkan seramai mungkin murid dalam bidang perubatan. Inilah yang menghasilkan ladang pahala. Ya, menghasilkan penulisan artikel jenis berkaitan dengan pendidikan dan menjana guru bio bagi meneruskan legasi kecemerlangan. Tetapi saya rasa KPI saya dah tercapai, malah lebih tinggi sebab saya rasa saya boleh saya mencuba lagi untuk melahirkan lebih ramai guru cemerlang untuk negeri Kelantan, insyaAllah. Dan ya, saya berpegang daripada dulu lagi, iaitu moto diri, didiklah biar cemerlang sasiah dan ilmunya. Bukan ilmu yang pertama ialah sasiah. Betul tak? Okey. Dan untuk pemantauan nampaknya ya kita dah pergi kepada keterampilan pengurusan kurikulum, ya, kemenjadian murid, kepribadian. Perlu diingatkan cikgu-cikgu di luar sana bila nak memohon, ya, memohon guru cemerlang, bila dinilai kita tidak boleh berlakon, ya, kita tidak boleh berlakon, ya. Jadi penilai, ya, Nazir, dia nak tahu bagaimanakah pribadi kita. Dia boleh tanya jaga, dia boleh tanya pekerja semua untuk tahu bagaimanakah, ya, pribadi kita, ya, pribadi kita. Dan kita patuhilah etika dalam perkhidmatan, dalam berpakaian, memakai name tag, ya, sentiasa pakai. Dan ya, itulah, ya, kita buat yang baik, insyaAllah, ya, kemenjadian murid boleh kita dapat dari akademik dan sahsiah. Okey, ya. Dan seterusnya, cuba, ya, sekarang mulalah, ya, membina diri sebagai guru cemerlang, sekurang-kurang mempunyai ciri-ciri guru cemerlang. Betul kan? InsyaAllah. Dan kita sekarang ni, ya, kalau tengok cikgu-cikgu sekarang berada di fasa 1, dah ada setengah tu dah bergerak kepada fasa 2 penyediaan dokumen. Menti saya pun dah hantar dah ni file-file tersusun dengan rapi. Dah pergi fasa 2, tunggu untuk fasa ketiga pula. Jadi good luck, ya, kepada semua, ya, guru yang memohon untuk, ya, memohon untuk menjadi guru cemerlang. Mudah-mudahan Allah permudahkan, ya, urusan cikgu-cikgu. InsyaAllah cikgu akan diperakukan sebagai guru cemerlang. Alhamdulillah, terima kasih Puan Mazina. Saya rasa macam terkesima. Cikgu Mazina ni memang nak bersara ke? Sebab saya tengok aura tu tak kuat dan bersemangat. Ya, semangat. Alhamdulillah. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan yang berada, yang masih setia bersama kita di rumah, kita ada beberapa persoalan yang dikemukakan oleh para penonton. Ya Allah. Antaranya ialah, nanti Puan Mazina boleh insyaAllah. Ada persoalan daripada Cikgu Edrin. Soalannya ialah, mohon pencerahan berapakah kajian tindakan yang perlu dibuat untuk mohon guru cemerlang. Okey. Ya. Maksudnya dia bagi tahu kita. Ada ada kajian tindakan yang ada menti yang tanya saya tanya begitu juga. Okey, kita kena tidak ada. Kalau kita baca daripada iklan, ya, iklan guru cemerlang tidak ada menyatakan kuantiti, ya, kuantiti kajian tindakan yang perlu kita buat. Jadi cumanya, ya, kalau kita melihat kepada tanggungjawab, ya, guru cemerlang, salah satunya adalah penulisan, ya, penulisan penulisan kajian tindakan. Jadi, ya, kalau kita membuat kajian tindakan, kita nak memohon DG 48 kan, DG 44, biarlah kita, ya, kita membuat, ya, kajian tindakan, ada kajian tindakan. Sebenarnya, ya, kita kena faham, ya,
kajian tindakan ini adalah bukan sebenarnya cikgu dah buat, dia tidak membebankan. Ya, kajian tindakan yang ia merupakan penyelidikan dalam bilik darjah. Maknanya kita melihat kepada, kita menyelesaikan isu yang kecil sahaja, bukan isu yang besar. Memang kerja buat kita. Jadi, ya, tidak ditetapkan kuantiti. Lah, kalau cikgu dapat ya setahun satu dapat digunakan untuk ya mengisi kompetensi yang ada dalam borang ya guru cemerlang pun sudah cukup baik ya untuk naik DG 44. Dan kalau untuk DG 44, okey, 48 buat lagi satu, tak ada masalah cikgu. Cikgu buat ya, cikgu buat banyak pun ada dapat bonus ya. Okey. Kita ada soalan yang kedua. Soalan kedua daripada ini warga pendidik juga, saya rasa. Cik Norma binti Cik Sidik. Ya. Yeah. Soalannya, adakah inovasi yang hanya dibentangkan sahaja yang dikira oleh jemaah nazir atau yang dihasilkan peringkat dalaman juga diambil kira? Ha. Okey. Soalan ini saya rasa ya adalah lebih tepat jika dijawab oleh jemaah nazir. Ya, adakah inovasi yang hanya dibentangkan saja yang dikira oleh jemaah nazir? Ya. Tidak, ya. Kalau pada pemahaman saya, ya, inovasi itu kalau kita bentang peringkat dalaman, ya, peringkat dalaman, misalnya peringkat sekolah atau peringkat QIT, PPD, ya, kalau sekolah keluarkan CJ pun tak, boleh digunakan. Sebabnya ya, satu inovasi ini kalau untuk peringkat sekolah bermakna kita dah berkongsi, kita buat, katalah ya, kita buat untuk inovasi ini untuk mata pelajaran kimia, katalah ya. Dan inovasi ini bila kita bentang dalam panitia di sekolah kita, maknanya inovasi ini akan dikongsikan. Maknanya ya, inovasi itu ya growth lah kata ya, hidup ya. Okey. Cumanya ada satu lagi tambahan daripada Cik Norma juga. Dia kata boleh tak kongsi apa yang persediaan yang perlu dibuat untuk pembentangan kepada jemaah nazir? Okey. Sebenarnya slide yang saya sediakan hari ini itu saya dah mengambil kira daripada boleh digunakan ya sebagai panduan untuk memohon untuk pembentangan. Tapi bila saya rujuklah iklan guru cemerlang ada dah diberikan panduan untuk kita membuat ya slide pembentangan. Ya, cikgu ya boleh rujuk ya kepada borang kepada iklan yang dikeluarkan oleh jemaah nazir sekolah. Okey, terima kasih. Yeah. Terima kasih Puan Mazina di atas penerangan itu tadi dan perkongsian yang cukup menarik dan mudah-mudahan memberi input yang cukup bermakna kepada guru-guru dan juga penonton di luar sana. Baiklah, untuk akhirnya Cikgu Mazina ada ucapan yang terakhir ataupun pesanan ataupun ucapan penghargaan sebagainya. Pesanan pun dah diberikan, cuma saya ya sebagai pengakhir daripada bicara saya hari ini ya, kalau ya saya sekarang dianggap mentor kepada menti untuk guru cemerlang, tapi ya saya dapat mencapai pada grade ini adalah kerana bukan saya hebat tetapi Allah yang memberikan ruang yang memudahkan saya ya dikelilingi oleh orang-orang insan-insan yang banyak membantu saya, iaitu antaranya ya penghargaan kepada mantan-mantan pengetua ya yang saya bertugas ya di sekolah menengah kebangsaan Sultan Abu Bakar Kuantan Pahang, yang kedua pengetua dari sekolah SMK Mulung Kota Baru Kelantan,
di SMK Datuk Ahmad Mahir ya, dan juga di sekolah yang sekarang ya, iaitu Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, dengan pengetuanya yang begitu ya cakna kepada guru-guru, iaitu Cikgu ya Sengse, kita panggil Sengse, iaitu Cikgu Ahmad bin Tajab, yang selalu menyokong saya dalam tugasan saya sehingga nak sampai garis penamat, dan juga kepada jawatan kuasa ya, muafakat Guru Cemerlang Kelantan dan juga JPN, itu je ya, yang untuk sektor pembelajaran. Terima kasih. Okey. Kenapa syahdu sangat ya petang ni? Yalah, nak bersara dah. Alright, okey. Terima kasih kepada Puan Najah Mazina, binti muda, kerana sudi berkongsi dengan kita pada petang ini. Semoga perkongsian beliau pada petang ini dapat memberi input yang baik kepada kita semua, demi untuk menjadi seorang guru cemerlang. InsyaAllah bukan sahaja cemerlang di dunia, bahkan cemerlang di akhirat. Baiklah hadirin penonton yang berada, yang masih setia berada di luar sana, kita masih ada lagi slot, kita belum berakhir. Kita masih ada lagi satu slot, iaitu ucapan perasmian daripada Yang Berusia Encik Muhammad Hassani bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan dan Pendidikan Lain. Baiklah, saya harapkan semoga semua masih lagi berada di tempat masing-masing, sebab kenangan ini adalah antara kenangan yang terindah untuk kita abadikan bersama. Jadi saya rasa sekali lagi kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Hajah Mazina, kerana beliau walaupun tahun depan beliau merupakan mentara, tetapi semangat dan semangat yang diberikan adalah cukup-cukup memberi inspirasi kepada kita untuk menjadi terus cemerlang di dalam dunia pendidikan. Baiklah hadirin yang dikasihi sekalian, Timbalan Pengarah sudah bersama dengan kita sekarang ini. Untuk itu, untuk slot yang terakhir, saya dengan sukacitanya dan takzim yang mempersilakan Yang Berusia Encik Muhammad Hassani bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, untuk menyampaikan ucapan perasmian sempena program perkongsian dan bimbingan untuk calon guru cemerlang Kelantan 2021. Untuk itu majlis mempersilakan. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat petang kepada Cikgu Nazri, selaku moderator dan juga selagai juracara teruslah pada petang ini. Terima kasih kepada semua urusetia yang terlibat dalam menjayakan program perkongsian dan juga bimbingan untuk guru cemerlang bagi tahun 2021 bagi peringkat negeri Kelantan. Saya kira Nazri, kita lebih buat santai lah, okay? Saya rasa tidak perlu petang-petang ini secara formal, nampak rasmi formal sangat, okay? Sebab saya dengar sepanjang saya dalam perjalanan tadi daripada pejabat pun saya dah dengar banyak perkongsian-perkongsian yang bermakna, yang berguna, yang memberi impak sebenarnya, okay? Saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada Cikgu Hajah Mazina yang telah berkongsi. Saya kira satu perkongsian yang berbentuk mutiara lah, yang sukar kita nak cari, nak dapat. Saya tertarik dengan beberapa perkara yang telah disentuh pada sesi perkongsian tadilah, okay? Dan ini sebenarnya sesuai dengan apa yang dihasratkan dan yang menjadi inspirasi juga kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya dalam membangunkan profesionalisme keguruan kita ini, okay? Sebab di peringkat kementerian dan di peringkat jabatan sendiri pun, khususnya di sektor pembelajaran, ia menjadi salah satu fokus saya lah di peringkat sektor pembelajaran ini ialah selain daripada kurikulum, pedagogi dan juga pentaksiran, fokus utama sektor pembelajaran ialah bagaimana kita nak membina satu kualiti guru. Dan kualiti guru yang kita nak bina ini kita selaraskan dengan apa yang diaspirasikan oleh Kementerian Pendidikan melalui Standard Guru Malaysia.
Sebab di dalam standard guru Malaysia itu ada empat perkara penting, komponen penting yang kita harus, kita sebagai warga pendidik ini, okay? Walaupun saya di jabatan, yeah, saya sebagai seorang guru, okay? Dan saya mengharapkan guru-guru yang berada di seluruh negeri Kelantan, malah di seluruh negara, kita membina satu pasukan ataupun dalam bidang profession keguruan kita ini ialah guru-guru yang mempunyai kualiti, yeah, yang mematuhi ataupun memenuhi standard yang dikehendaki oleh kementerian khususnya lah. Iaitu yang pertamanya ada empat komponen yang saya boleh sebut di dalam kerangka guru Malaysia ini. Yang pertamanya ialah dari segi kualiti peribadi. Jadi sebagaimana yang telah dikongsikan oleh Cikgu Mazinah sebentar tadi, bagaimana untuk menjadi seorang guru cemerlang, yang di mana guru cemerlang ini adalah berkonsep perjawatan, dan perjawatan ini harus kita ambil sebagaimana Kementerian Pendidikan telah diperuntukkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam, di mana ada peruntukan untuk meletakkan suatu kelompok guru yang mempunyai satu jawatan yang diiktiraf sebagai guru pakar. Kalau dulu dipanggil guru pakar, expertise teachers, guru cemerlang. Okay? Dan perjawatan ini, kalau mengikut kita punya analisis dan statistik data pun, tidak penuh setiap tahun. Ini sebab itulah dengan adanya program seumpama ini, amat baik untuk diambil peluang oleh guru-guru kita yang sudah cemerlang. Sebab saya percaya guru-guru yang mengikuti sesi pada hari ini, dan saya juga telah dimaklumkan dalam pada minggu lepas pun sudah ada satu sesi penerangan oleh sektor bersama dengan Jemaah Nazir Negeri kepada guru-guru yang cemerlang ini untuk mengambil ruang dan peluang apabila wujudnya perjawatan guru cemerlang ini. Okay? Jadi sebab itulah soal kualiti peribadi itu yang terkandung dalam standard guru Malaysia ini menjadi fokus, dan apa yang telah dijelaskan oleh Cikgu Mazinah sebentar tadi, saya nampak itulah yang dikehendaki dalam kita mewujudkan program dan juga konsep bimbingan pada hari ini. Okay? Yang keduanya ialah dalam fokus kepada kualiti guru ini juga, kita nak melihat kepada orientasi ilmu. Inilah kekuatan yang tidak ada kepada mana-mana penjawat awam, melainkan kepada kita bidang pendidikan ini, iaitu guru-guru. Sebab kita terbina berdasarkan orientasi guru, orientasi ilmu. Okay? Jadi dalam hal inilah saya lihat banyak perkongsian yang telah dikongsikan sebentar tadi oleh Cikgu Mazinah dan juga mungkin rakan-rakan guru cemerlang yang lain. Bagaimana pembinaan orientasi ilmu itu harus menjadi ruang lingkup kita para guru di luar sana. Okay? Ini harus diambil peluang. Yang ketiganya ialah dari segi instructional. Ya, ini dah masuk konsep kemahiran soal pedagogi, soal penyampaian. Ini juga saya kira penting diambil ruang berdasarkan kepada bimbingan yang telah diberikan sebentar tadi oleh Cikgu Mazinah itu dengan pengalaman yang berpuluh-puluh tahun, sehingga sampai ke tahap kata status tertinggi seorang guru dalam grade-nya dengan grade khas C ini. Itulah yang kementerian sediakan ruang yang dikehendaki. Kemudian yang keempatnya ialah pelibatan komuniti. Ini juga yang kita di peringkat sektor saya dan juga di peringkat jabatan, okay, tidak cukup kita mempunyai kualiti peribadi yang baik, kemudian kita mempunyai orientasi keilmuan yang tinggi, kita mempunyai kemahiran dari segi pedagogi, penyampaian dan sebagainya, tetapi kita tidak mesra dan tidak akrab dengan komuniti. Komuniti ini melibatkan ibu bapa, waris, penjaga dan juga sumbangan-sumbangan yang boleh kita sama-sama berikan kepada komuniti di luar sana yang mempunyai kait rapat dengan pemegang taruh mengenai pendidikan ini. Itu sebagai satu permulaan untuk saya lah sebagai itu. Mungkin ada Danzri nak tanya apa-apa perkara lagi. Ini kita buat konsep terbuka. Okay. Semuanya mungkin Tuan boleh bagi tip-tip kepada
guru cemerlang yang sedia ada ataupun guru cemerlang yang guru yang ingin memohon jawatan guru cemerlang untuk meneruskan dia punya kecemerlangan dan memohon jawatan yang ditawarkan oleh KPN itu. Okey, terima kasih. Saya ambil dengan tiga huruf yang saya selalu bawa, okey. Iaitu ASK. Kalau cikgu-cikgu ataupun guru-guru kita yang cemerlang dan yang sudah menjadi guru guru cemerlang, okey. Kalau mereka pegang kepada tiga huruf ini, A, S dan K ini, insya-Allah, okey, dari segi kompetensi mereka, dari segi karier dan kejayaan mereka akan sentiasa dapat dipertingkatkan. Apa itu ASK? A-nya ialah attitude. Attitude. Ya, sikap. Itulah yang mendasari kita sebagai seorang pendidik, okey. Kita sentiasa perlu mempunyai sikap attitude yang sentiasa positif dan sentiasa mempunyai sikap yang attitude yang proaktif dalam melihat sesuatu perkara sama ada mendepani cabaran, melihat isu apa-apa perkara dalam soal pendidikan ini, kita harus sentiasa melihat dalam perspektif yang positif, okey. Dan satu lagi, sentiasa bertindak proaktif sebab kita nak jadi guru cemerlang. Kita dah guru yang cemerlang. Yeah. Kita nak jadi guru yang guru cemerlang ini, tips yang pertamanya ialah memiliki sikap yang positif. Attitude. Okay? Attitude. Yeah. Yang keduanya, S-nya ialah skill. Okay? Kemahiran. Yeah. Okay? Ini yang dan kemahiran ini sebenarnya tidak ada kepada orang lain. Kita, siapa yang berada dalam bidang pendidikan yang menjadi guru, sebenarnya dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah dipilih untuk menjadi guru kerana kita mempunyai kemahiran yang mungkin tidak ada pada orang lain. Okay? Sebab itulah, dan tambahan pula sekarang ini dalam keadaan pandemik, berlakunya PDPR di rumah itu, timbul kekecohan, okay, dalam kalangan masyarakat dan sebagainya, bagaimana nak mengajar, bagaimana nak memberi membantu itu. Bermakna guru-guru itu istimewanya kerana mereka ada kemahiran untuk mendidik. Okay? Jadi soal kemahiran tu. Dan kemahiran ini kita tidak boleh mati di tangga-tangga tertentu sahaja. Okay? Kita mesti ada satu peningkatan, improvement dari semasa ke semasa. Tambahan pula dengan berlakunya pandemik COVID-19 ini, lagilah memerlukan kita kepada kemahiran-kemahiran mendahului guru-guru yang lain sekiranya kita nak menjadi guru yang cemerlang. Okay? Dan yang ketiganya ialah K, knowledge. Okay? Guru cemerlang harus dilihat ke hadapan, harus dilihat dan memperlihatkan dirinya mempunyai pengetahuan, mempunyai ilmu. Okay? Jadi saya kira kalau kita gabungkan ASK ini, dia jadi AS. AS, yes. Seorang guru yang nak menjadi guru yang cemerlang, guru cemerlang, dia mesti sentiasa bertanya. Mesti sentiasa mendapatkan ilmu. Orang bila kata, kalau tak bertanya, akan sesat jalan. Ya, betul. Kalau guru tak bertanya, dia akan tak pandai selama-lamanya. Ya, jadi sebab itulah dengan saya melihat tips yang boleh diambil oleh yang telah selain dikongsikan oleh Cikgu Mazinah sebentar tadi, saya kira perkataan ASK ini boleh dijadikan asas untuk seorang guru yang cemerlang nak menjadi kepada guru cemerlang, dan daripada guru cemerlang baik daripada grade 48, grade 52 dan seterusnya yang paling tertingginya, sikap ASK ini harus berada disematkan menjadi pasak kita sebagai warga pendidik ini. Okey. Kalau biasanya kalau di sekolah, apa yang diterangkan oleh Puan Mazina tadi, mesti ada hubungan yang baik dengan pihak pentadbir. Yes. Jadi boleh tak tuan bagi beberapa tip bagaimana untuk dia punya jalin hubungan dengan pentadbir dengan baik? Okey. Okey. Untuk menjadi guru cemerlang dan menjadi mendapat taraf guru cemerlang ini, dia penilaiannya bukan hanya satu pihak. Okay? Sebab penilaian pelbagai. Sebab kita nak dilihat, nak diletakkan sebagai tata guru cemerlang. Dia mesti cemerlang dalam semua aspek. Selain daripada peribadi kita, selain daripada kemahiran ilmu yang kita ada, hubungan kita pun kena cemerlang juga.
Jadi sebab itulah pada saya tips yang paling yang boleh saya kongsikan ialah saya ambil konsep yang tiga huruf juga. Yeah. Jadi selalu dikongsikan oleh mantan pengarah kita, iaitu konsep ABC. A-nya ialah ambil tanggungjawab. Kita jadi guru cemerlang, nak jadi guru cemerlang, jangan hanya nak ambil jawatan. Jangan hanya melihat grade itu, tetapi ambil tanggungjawab. Dengan mengambil tanggungjawab, saya cukup yakin barisan pentadbir, rakan-rakan yang lain, dia akan melihat kita mempunyai keikhlasan, okay? Mempunyai rasa apa tu orang kata, nilai diri yang tinggi. Sebab kita nak mengambil tanggungjawab, bukan soal jawatan semata-mata. Itu satu. Kemudian untuk membina hubungan yang baik di peringkat dengan pentadbir, dan bukan sahaja dengan pentadbir, dengan rakan-rakan guru yang lain, okay? Kita mesti mempunyai sentiasa membuat yang terbaik. B itu, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Dan sentiasa ada beri nilai tambah dalam kerja buat kita. Jadi saya pun cukup setujulah dengan apa yang disebut oleh Cikgu Mas Zinah sebentar tadi. Okay? Kalau kita dah dapat contoh 48, nak pergi 52. Kalau kita tidak ada beri nilai tambah, dia tidak akan bergerak. Tak boleh kita tahu lepas kita guna maklumat itu, tahu ini kita nak guna maklumat ini, untuk dah dapat tahun hadapan kita guna maklumat itu, kita tidak beri yang nilai tambahnya. Kemudian yang C-nya ialah komunikasi. Pada saya, communication. Communication ataupun komunikasi ini mesti yang berkesan. Kita sebagai guru cemerlang, walau apapun grade yang kita pegang, walaupun apa jawatan yang kita pegang, komunikasi kita mesti berkesan. Jangan komunikasi terkesan. Jangan kerana kita ada grade yang tinggi, kita tengok rakan sejawat kita grade yang rendah, kita boleh mengarah dan sebagainya. Ataupun dari segi percakapan kita, kita tidak akan dapat membina hubungan yang baik, yang mesra dalam kalangan bersama pentadbir, dalam dalam kalangan rakan-rakan kita, guru kita yang lain juga. Okay? Baiklah, saya rasa kita sudah berada di penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia, Encik Omar Hassan bin Hashim, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, kerana sudi hadir walaupun sama-sama masa, sama-sama. Tapi tuan sanggup bergegas ke sini semata-mata untuk bersama dengan kita meraihkan program perkongsian yang cukup bermakna ini. Nazri sendiri dah jadi guru cemerlang. Dah mohon. Saya insya-Allah. Kalau itu saya nak semak ada ke tidak permohonan. Jadi saya rasa setakat itu saja untuk kali ini. Alright. Okay. Okay, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada sama-sama. Tuan kerana sedia hadir pada hari ini, dan terima kasih juga kepada mantan pengetua, rakan panitia biologi dan guru-guru jawatan MGCK, JPN dan SBP. Terima kasih semuanya, dan di kesempatan ini juga saya mewakili pihak sektor pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan, sektor sumber teknologi pendidikan Kelantan dan Muafakat Guru Cemerlang Kelantan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat sama ada secara langsung ataupun tidak, terutamanya kepada pembentang kita pada kali ini iaitu Puan Hajah Mazinah binti Muda. Semoga semuanya akan mendapat balasan ganjaran yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku moderator ingin memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang program ini berlangsung. Sehingga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.